cobain berbagai cemilan dari Kupang. Salah satunya belum aku cobain dari kemarin adalah jagung bose. Apa sih? Tapi lihat di sini kayaknya makanannya banyak banget. Kita lihat ada apa aja yuk. Sekarang waktunya kita nyobain yang the best juga, yaitu sudah tiba di Sumba dan sekarang mau jalan-jalan keliling ditemenin sama nih Richard dan Fan. Let's explore Sumba, tapi karena tadi siang belum makan, langsung mau diajak makan siang. Makan siang apa kita? Dapur Sumba. Apakah isi dapurnya? Makanan pasti ya. Bener juga sih, aku lapar. Ternyata di sini panas. Asik. Berarti cerah banget, kita akan foto di bukit-bukit. Mantap. Ini apa sini? Oh, sini. Oh, ternyata di kafe, guys. Jadi ini makanan yang aku pesan. Ayam bakar dengan sambal Sumba, tahu, dan ini udang saus Padang. Coba lihat ya, tuh penampakannya harum, segar. Dan porsinya ternyata sebesar ini. Selamat makan. Ternyata aku lupa, aku juga pesen udang telur asin. Kita cobain sambalnya. Wah, sambalnya mantap. Sambal dipotong-potong sama tomat gitu. Wah, terus emang seger juga. Panas. Pantai Perong, dan demi totalitas kita harus make up. Sahabat rock and roll harus make up. Jadi ini debu-debu dari Kupang hilang, aku make up dulu. Sampai di pantai.
sunsetnya ketutupan awan tuh. Padahal tadi di jalan jelas banget kelihat mataharinya, tapi ternyata ketutup sama awan. It's okay, masih ada hari esok, kita coba lagi. Sekarang kita nikmati indahnya Pantai Pero, oke? Pantainya pasirnya putih, terus tapi banyak karang di ujungnya, jadi kita nggak bisa langsung ke dalam. Mungkin kalau ke arah sana kita baru bisa kelihatan. Wow, kebayang nggak sih kalau cuacanya oke banget? Coba mendekati ke ujung, foto-foto di karang itu ya. Walaupun sedikit gerimis, tapi demi gambar yang bagus, mari kita mendekat.